Cara menghilangkan iklan di handphone Android ini berlaku untuk semua Android ya guys. Seperti apa caranya untuk menghilangkan iklan yang ada di HP kita, terkadang sangat terganggu oleh iklan, dan begini cara untuk menghilangkannya guys. Pertama-tama kita buka dulu HP Androidnya guys, dan di sini ada fitur atau aplikasi Chrome. Buka langsung, masuk ke Chrome ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke Google guys, dan ambil titik 3 paling atas sebelah kanan ya guys. Oke guys, ketika sudah begini tampilannya guys, dan ambil fitur setelan yang ini ya guys, dan lanjut pilih setelan situs. Oke, selanjutnya guys, langsung kita scroll ke bawah, dan di sini nonaktifkan guys yang centang 3 ini guys. Yang ketiga-tiganya harus dinonaktifkan agar nanti tidak ada iklan di HP kita guys. Oke, di sini saya akan nonaktifkan Java script ya guys. Kita nonaktifkan saja. Dan selanjutnya guys, kita nonaktifkan fitur yang ini juga. Nonaktifkan pop up dan pengalihan guys. Di sini kita akan nonaktifkan juga guys. Oke, selanjutnya satu fitur lagi guys yang harus kita nonaktifkan agar iklan di handphone kita tidak ada lagi guys. Di sini kita akan nonaktifkan selanjutnya iklan mengganggu, kita nonaktifkan juga guys. Di sini iklan mengganggu sangat mengganggu sekali kan guys. Oke, kita nonaktifkan saja. Oke guys, selesai. Kita kembali lagi ke menu awal guys. Selamat mempraktikkan, semoga sukses guys. Oh ya guys, bantu juga subscribe channel ini agar cepat berkembang dan memberikan informasi-informasi yang seimbang tentunya. Dan jangan lupa like video ini. Thank you.